SPPD Provinsi Kalimantan Tengah yang bayar ini sebanyak 100.000. Ada berbagai sektor kita yang ini ada kalau besar, kalau besar cuma berubah ada di kalau besar dan ada SPPD. Kalau ada kesulitan juga untuk selesai, dan ada SPPD. Yang saya hormati Ketua dari Provinsi Kalimantan, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Ayah dari Kolim, yang saya hormati Ketua RU Ketua Satu Provinsi Kalimantan Ayah dari Indonesia, dan saya hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kompas, Ketua Ekonomi Kabupaten Kompas, setengah dan teman-teman kita ada dari Kabupaten Kementerian Agama, yang sama pagi juga yang saya sediakan ayah-ayah dan saya yang saya juga bisa cukup bisa utamanya para ekonomi, para raja, para kiai, guru saya sangat bersyukur yang saya hormati sangat Kabupaten Kompas khusus yaitu Jemaat Masjid Agung Al-Mu'arram Kabupaten Kompas Masjid Jemaat Kabupaten Kompas. Alhamdulillah, saya lihat atas ada yang pelawatnya yang pasang. Ya saya berpasang, berarti bocor di atas. Kalau sudah bocor, berarti pembangunan mestinya banyak korupsi. Ya kalau bocor, berarti pembangunan banyak korupsi. Pertama-tama, berarti kita banyak yang tidak syukur. Atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus memberikan kenikmatan baik itu kesehatan, jasmani, baik itu kesehatan untuk rohani, baik itu namanya umur dalam negara kita juga dalam masyarakat kepada mata kesehatan umur itu dalam pada berkat dalam pada kesehatan yang amin. Dan kalau Allah juga menyampaikan salam salam untuk kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, partai itu ada berada sampai akhir akhir. Bapak Ibu, saya berada di Kabupaten Kompas. Sebetulnya baru juga pelaksanaan PUT Kabupaten PUT Provinsi Kalimantan yang satu di Kabupaten Kompas. Tapi di Kabupaten Kompas ada secara khusus saya datangi. Belum tentu di Kabupaten lain saya ada satu pada dalam waktu seorang gubernur karena bekerja menjalankan kewajiban selaku gubernur tidak gampang. 5 tahun bisa berarti itu terlalu sulit, terlalu cepat. Jadi saya banyak menjalankan kewajiban hampir 90%. Saya menjalankan kewajiban daripada menjalankan sunnahnya. Dan pada hari ini, alhamdulillah, di samping menjalankan kewajiban saya selaku gubernur dan pribadi dan keluarga berbagi rumah masukan. Yang tidak penting saya juga bisa menjalankan sunat. Sunat ini sesuai dengan bapak-bapak yang dulu tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Kabupaten Kompas ini. Saya sekarang yang maju saya jadi gubernur. Ketika nikmatnya sangat besar apabila sudah saya bisa sampai berbagi terhadap masyarakat-masyarakat yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Maka dari itu saya sangat butuh ini teman-teman untuk masalah perekonomian masyarakat. Saya ingin tetap pada kemiskinan masyarakat paling rendah. Saya mendapatkan dari Bapak Bupati harus saya diganti 2 kali, yang pertama bagus, nah yang kedua ini kemudian bisa bagus dan lebih bagus. Bagus karena di Bupati Kompas perekonomiannya saya ingin ke depan bahwa Kabupaten Kompas sudah berusaha memberi kekuatan ketika akan menjadi ibu pangan nasional atau Kalimantan Tengah di depan. Doakan bagus, karena infrastruktur di Kabupaten Kompas itu sudah bagus. Kabupaten Kompas dan Kabupaten Kompas bisa lakukan Kabupaten Kompas kesempatan untuk Kalimantan Tengah. Kita sudah ada seterus, kemudian nanti berubah-ubah ini bisa menjadi
kami terusan dengan APBD dan terutama saya melihat di PKRI Kabupaten. Mudah-mudahan saya berusaha untuk meningkatkan infrastruktur dalam pertanian di Kabupaten Kepas dan perkembangan depan harapan memang tidak dapat perlu waktu yang panjang untuk melakukan mobil ini pemerintah pusat perlu mobil dengan tingkat sinergis dan DPRD apalagi tentunya masih ditutup dengan DPRD keluaran sudah selesai saya satu gubernur untuk selama saya menunjukkan di kebenaran dan keadilan saya menunjukkan saya tidak berlebihan Thank you.
Thank you.